Subhanahu wa taala menyampaikan kisah seorang Zaid. Wa ittaqulu alladhi an'ama Allahu 'alaihi wa namta 'alaihi amsik 'alaika zawjak. Ketika kamu wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah beri nikmat dan orang yang telah engkau beri nikmat. Para ulama mengatakan bahwa nikmat yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah pembebasan dari perbudakan. Karena Zaid bin Harisah tadinya adalah budak. Saat itu Kalimat Quran mengatakan amsik 'alika tahan atau pertahankan rumah tanggamu, pertahankan istrimu. Justru yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah mengapa Zaid yang ada namanya? Padahal yang tercantum di situ kisahnya adalah kisah pilu. Walau ada pembahasan tentang fikih, karena fikih tentang eh, bolehnya menikahi istri atau bekas istri anak angkat kita. Ada fikih, ada nilai hukumnya. Tapi ada nilai pelajaran tentang rumah tangga. Karena ternyata Zaid bin Haritha justru ketika diabadikan rumah tangganya bukan pembahasan tentang rumah tangga yang istimewa saat nanti dia berumah tangga bersama Ummu Aiman. Karena nanti Zaid menikah dengan Ummu Aiman dan melahirkan orang luar biasa dalam sejarah Islam. Usama. Usama bin Zaid, anhum, eh, sahabat yang di usia belia 18 tahun jadi panglima besar satu hal yang luar biasa uh, di sinilah pelajarannya. Berarti ternyata Allah swt ingin berikan peringatan pada kita semua umat Muhammad SAW tentang kisah pilu sebuah kalau kita boleh katakan sebuah tragedi dalam pernikahan rumah tangganya Zaid radlawi Anhu. Pernikahan Zaid sesungguhnya Nabi langsung yang menikahkan karena Zaid bin Harithah saat itu melamar melalui Nabi SAW melamar sepupu Nabi sendiri sepupu dari ibunya yaitu Zainab binti anha. sepupu Nabi SAW dinikahkan dengan putra angkat Nabi SAW para ulama tafsir mengatakan bahwa usia pernikahan mereka hanya bertahan sekitar setahun lamanya setahun lamanya Pernikahan berjalan, nampaknya Zaid sudah tidak tahan dengan rumah tangganya. Datang ke Rasulullah SAW, minta izin untuk menceraikan Zainab. Satu hal yang yang tidak sederhana tentu. Sebuah pernikahan harus pecah rumah tangga ini, kemudian retak dan karam. Satu hal yang tidak sederhana. Maka Nabi SAW mengatakan, Amsik a'laika zawjak, pertahankan istrimu. Rasulullah SAW tentu menimbang, karena ini putra angkat beliau, ini adalah sepupu beliau, dan beliau yang melamarkan. Sementara Nabi harus berhadapan dengan para pembesar Quraisy yang terus mencari kesalahan Rasulullah SAW. Tapi inilah pelajaran yang luar biasa itu. Dimana ternyata pernikahan yang dua-duanya orang mulia hanya bertahan satu tahun. Zaid orang mulia, jadikan Rasulullah SAW. Zainab, binti Jas, orang mulia. Tapi bagaimana ceritanya dua orang mulia bertemu di sebuah rumah tangga yang harusnya mulia, malah pisah? Itu pertanda bahwa tidak cukup orang soleh bertemu dengan seorang yang solehah, kemudian bertemu dalam satu rumah tangga ternyata tidak cukup. Artinya harus ada ilmu yang lain agar rumah tangga kelak tidak retak. Maka bagaimana kalau ada yang satu soleh, yang satu rusak? Terbayang oleh itu, bagaimana ketimpangan rumah tangga? Maka perlu kebersamaan dalam kesolehan itu. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai al-kafa'ah atau al-kufu, yaitu kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud dalam rumah tangga Islam, nomor satu dan selalu disampaikan para ulama, kesetaraan itu adalah agama. Kalau kita bahas fikih, eh, di fikih para ulama membahas umpamanya umpamanya kita membahas tentang bolehkah seorang muslim menikahi ahlul kitab ketika para ulama fikih membahas itulah kita kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa bahwa para ulama mengatakan seorang muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab ambillah yang itu secara fikih halal sah pernikahan sah berumah tangga dia halal tapi rumah tangga bukan sekedar sah atau halal. Ada kebesaran yang sedang dibangun. Apa arti sebuah rumah tangga hidup dalam dalam kehidupan yang tidak satu visi? Maka dari itu, ini kesetaraan. Kesetaraan itu awalnya agama, kesolehan. Bahkan sesama muslim dan muslimah saja bisa jadi timpang kesolehannya. Bisa jadi timpang ilmunya. Tapi ada pelajaran yang yang luar biasa mahal dari bab ini Uh, saya mencoba mencarinya melalui kitab-kitab kitab tafsir para ulama untuk mencari apa sebenarnya penyebab utama perceraian Zaid dan Zainab. Di, disebutkan bahwa para ulama mengatakan tentang bagaimana seorang Zainab radhiyallahu anha ternyata beliau uh, memiliki lisan yang lisan itu nampaknya menyebut-nyebut tentang kebesarannya karena perlu diketahui memang zainab Masya Allah Zainab e, punya kecantikan Zainab nasab Quraisy apalagi ada nasab sepupuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Zaid dulu hanya mantan budak dia bukan Arab hanya mantan budak dan bukan Arab dijual di pasar e, pasar Hubasha, pasar penjualan budak di sekitar Mekah tidak setara jauh Ketika ada ketidaknyamanan dan tidak berhasil untuk disetarakan sepanjang satu tahun pernikahan mereka, maka yang terjadi adalah ternyata sang istri pun tidak kuasa untuk menahan lisannya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketinggian kehebatan dirinya, nasabnya, kemuliaan, kuresnya, dan seterusnya. Sebagai seorang kawam laki-laki, ada masa ada masa kesabarannya ketika kawamannya dijatuhkan. Ini juga pelajaran buat kita semuanya rumah tangga bahwa laki-laki uh, punya kawamah yang tidak boleh jatuh dan tidak boleh dijatuhkan. Uh, di sinilah akhirnya uh, Zaid mau tidak mau harus mengakhiri rumah tangganya dengan seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biarkan kita belajar bahwa ternyata kita sebagai sepasang suami istri harus berusaha untuk menyetarakan antar kita. Namanya kita bertemu, dan e, bahkan yang satu sekolah sekalipun bisa tidak setara. Kesolehannya, keilmuannya, visi yang sama, apalagi kalau sudah punya anak, maka harus jelas, anak ini harus diarahkan dalam langkah yang sama, dan seterusnya. Akan sangat bahaya dalam keadaan bahaya ketika rumah tangga e, dalam keadaan tidak satu visi yang sama tidak setara kesolehan suami istri, ilmu suami istri. Dan pelajaran mahal tentang kesetaraan itu menjadi pelajaran buat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi, wallahu alam adalah bahwa inilah salah satu yang ingin ditekankan tentang mengapa nama Zaid disebut dalam Al-Quran ketika tidak ada nama sahabat lain disebut selain hukum bicara tentang masalah hukum fikih maka belajarlah dari manusia paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasul sebenarnya menikah juga tidak setara dengan Khadijah, Anha, karena Muhammad SAW hanya salah satu bawahannya. Menikah dengan wanita kaya raya dan dia adalah kita sebut dengan bos besarnya hari ini. Tidak setara, kalau posisi sebaliknya tidak masalah, karena memang laki-laki posisinya kawang. Ada situlah kita harus belajar, karena ternyata Rasul hadir naik sebagai seorang kawang. Khadijah menurunkan dirinya di bawah suaminya. Itu yang harus dilakukan sehingga rumah tangga bisa berjalan sesuai dengan porsi dan posisinya. Yang Dengan itulah maka kita akan e, bisa mendapati rumah tangga yang berjalan e, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan damai. Dan mudah-mudahan jadi pelajaran mahal buat kita bahwa mari kita mencoba untuk menyetarakan seantara suami dan istri e, dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah bimbing keluarga kita Allah alam